agenda yang diusulkan oleh Indonesia, yaitu kita ingin mengangkat agar illegal fishing dapat dijadikan salah satu bentuk transnational organized crime. Karena kan kita tahu dari data bahwa kehilangan Indonesia dari tindakan illegal fishing, penangkapan ikan secara ilegal dari kapal-kapal penangkapan ikan dari negara-negara tetangga atau negara-negara lain, itu menimbulkan kerugian yang luar biasa, 24 miliar dolar per tahun. That's a big number, ya. That's a very big number. Nah, oleh karena itu kita ingin agar illegal fishing itu tidak hanya menjadi suatu tindak pidana biasa, tapi itu suatu tindak pidana transnasional organized crime yang tentunya harus kita perjuangkan bersama-sama dengan negara-negara Asia Afrika yang punya kesamaan kondisi dengan kita, yang punya juga punya laut juga, punya artinya punya ZEE yang perlu dijaga juga. Tapi tidak mudah, ya, karena banyak juga negara-negara Asia Afrika yang memang tidak punya kepentingan dalam konteks illegal fishing, karena memang mungkin mereka lokasi geografisnya, ya, mereka landlocked states, sehingga tidak punya laut, jadi tidak ada kepentingannya. Atau ada negara-negara mungkin yang kapal-kapal penangkapan ikannya itu berasal dari negara-negara mereka, atau bendera kapalnya atau berasal dari negara-negara mereka. Jadi ini suatu upaya yang tidak mudah, tapi kan kita harus mulai bicara paling tidak di forum kita sendiri. Ya, forum kita apa? Ya, forum kita sekarang Asia Afrika. Ya, kalau ini kemudian sudah ada suatu kesepakatan atau posisi bersama, nah, mungkin nanti bisa ini diangkat ke level yang lain, ya, di forum-forum internasional lainnya seperti forum PBB, ya, dan sebagainya. Dan sampai saat ini apakah sudah ada titik terang atau kesepakatan terkait illegal fishing itu tadi, Pak? Memang belum ada. Ya, kita banyak bicara-bicara di forum, kita juga melakukan lobby dengan negara-negara yang punya kesamaan pandang atau kesamaan posisi. Ya. Di samping itu, di ALCO ini kita juga mengusulkan suatu expert group, ya. Jadi grup para ahli di bidang pengembalian aset dari hasil tindak pidana. Nah, ini juga usulan Indonesia yang sudah terima untuk menjadi salah satu agenda yang akan dibahas dalam